Neng di sini, Neng. Lagi ngangon. Ngangon kebo. Iya. Neng Mala, gadis desa, yaitu Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Punten, Neng. Ya. Lagi ngapain, Neng, di sini, Neng? Lagi ngangon. Ngangon kebo. Iya. Ini laki apa perempuan ini kebonya? Laki. Uplen ya. Iya. Berarti di sini setiap hari atau bagaimana? Setiap hari. Setiap hari ngegantiin bapak ya kadang ya. Punya berapa kebonya? Punya dua. Dua, yang satu di rumah. Ini ngomong-ngomong nih, kalau boleh tahu nih, Neng. Punten dengan Neng siapa ininya? Neng Mala. Neng Mala, ya. Neng Mala memang rumahnya ada di sini? Iya, orang sini. Oh, orang sini asli? Iya. Kalau boleh tahu, ini kampung apa namanya, Neng Mala? Kampung Cileweung. Cileweung. Desanya? Desa Kaduberem. Kaduberem. Kecamatan? Pabuaran. Oh, masih Pabuaran, ya. Iya. Neng Mala, kalau boleh tahu, Neng Mala ini masih sekolah atau bagaimana? Sekarang sih kegiatannya kuliah. Oh, kuliah. Semester berapa nih? Sekarang semester 6. Semester 6. Di mana kuliahnya nih? Di Untirta. Untirta ya. Ngambil jurusan apa nih? Pendidikan. Pendidikan. Oh, pendidikan ya. Umurnya berapa tahun ini ya kira-kira nih? Sekarang 21. 21. Oh, berarti masuk SD-nya 6 tahun ya? Iya. 6 tahun ya? Sekitar 6 tahun. Ini ngomong-ngomong, Neng, punya saudara berapa, Neng? Ada 8 saudara. 8 saudara, banyak amat. Iya. Neng yang keberapa? Yang ke-9. Ke-9. Iya. 8 saudara, Neng yang ke-9. Iya. Loh, kok bisa? Ya bungsu. Oh, berarti 9 semuanya. Saudara. Ibu bapak masih ada, Neng? Kalau bapak masih. Oh, alhamdulillah ya. Kegiatannya sehari-hari sepulang kuliah ataupun tidak kuliah, lagi libur kuliahnya. Sehari-harinya itu kegiatan di desa di sini apa, Neng? Ngebantuin ibu ke sawah. Ke sawah kadang. Ya. Terus ini hari ini lagi ngangon kebo. Ya. Nih ngomong-ngomong nih, Neng. Kita capek nih di sini nih. Bisa ngobrol-ngobrol nggak nanti di saung? Ada saung nggak di sini, Neng? Ada. Ada. Iya. Oh, bisa ke saung, Neng, sekarang? Boleh, bisa. Mari teman kita ikuti Neng Mala ya ke saung, karena di sini panas dan mau ngobrol-ngobrol di saung. Oh, itu saungnya yang Neng ya? Alhamdulillah, Neng Mala. Saya mau bertanya-tanya ini, Neng Mala ya, dari channel Jamas TV ya. Ini teman kita akan ngobrol sebentar sama Neng Mala, gadis desa, yaitu Neng Mala adalah punya saudara 9 dan kebenaran Neng Mala bungsu ya. Memang kita bertemu terus dengan bungsu ini, gadis desanya ini, sahabat, teman-teman. Neng Mala, kalau boleh tahu, Neng Mala ya, Neng Mala ini cita-citanya apa sih, Neng Mala? Cita-citanya pengen jadi guru. Oh, pengen jadi guru. Cita-cita Neng Mala? Iya. Terus, Neng Mala, kira-kira sehabis kuliah sudah menjadi guru, kira-kira impian Neng Mala itu seorang
pendamping nanti untuk hidup itu tipe yang bagaimana sih ini? Yang sama lah, sama semuanya, yang baik. Yang baik. Agama. Terus yang segala agama ya, yang pasti ya seagama ya. Yang sayang sama keluarga. Yang sayang sama keluarga, yang Neng Mala ya. Saudara Neng Mala yang pertama sampai yang ke-9 udah keluarga semua. Udah. Oh, jadi Neng Mala sendiri yang belum. Iya, belum. Tinggal sama orang tua. Oh, sampai tinggal. Yang lainnya itu udah mandiri semua ya, udah pisah dari rumah tangga ya. Neng Mala tadinya punya kerbau berapa, Neng? Punya kerbau 3. 3. Iya. Katanya ada 2 doang, tadi ada 1 kelihat. Yang satunya udah dijual. Udah dijual. Itu sama aja itu klan ya, yang laki ya. Berapa iya. Waktu itu dijualnya, Neng? 25. Kalau yang ini mau dijual nggak kira-kira sama mau. Bapak mau ya? Kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau, ini kira-kira berapa kata Bapak dijualnya ini kebo ini kerbau? 30. Soalnya kan gede. Oh gede ya? Iya ya, 30 juta ya. Berarti motor 1 gitu ya yang ini ya. Bener itu mau dijual yang malah? Ya, bisa ngomong sama orang luar di sana? Neng Mala itu benar mau dijual 30 juta? Iya. Kalau ada yang nawar kira-kira 20 juta, dikasih enggak itu kebo segede gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Itu kan gede. Gede ya? Cowok juga. Iya. Sebentar lagi lebaran haji ya untuk kurban ya. Jadi 30 juta aja? Iya. Itu teman kata Neng Mala, silahkan kalau mau beli kerbau sekalian mau dijual katanya, tapi harganya 30 juta. Memang kerbaunya juga besar teman-teman ya.